Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue akan mereview salah satu gitar yang udah laku di Bangbong Musik Bekasi. Anjay, kali ini ada PRS SE. Ini Zach Myers, artis seri sih ya ini ya. Ini masih made in Korea. Gokil, dan ini sudah terjual ke Berau, Kalimantan Timur. Jadi seperti biasa, sebelum kita kirim, kita pastiin aman dulu dan siap pakai. Makanya kita bikin eksklusif konten. Ini konten sangat eksklusif untuk bapak yang di Berau. Jadi gue pastiin aman dulu, baru kita kirim. Tadi udah digantiin senar baru dan udah di setup. Yuk, langsung aja yuk. Coba kita review si PRS SE ini. Dia pakai body mahogany dan yang menariknya dia ada thin line-nya ya di sini ya, atau semi hollow di sini, solid di sininya, bolong. Humbucker, three way switch, dan volumenya ini cantik banget ya, warnanya transparan, gokil. Ini emang gitar sangat cantik sekali. Untuk bridge-nya dia juga pakai saddles-nya di sini adalah brass. Jadi sound-nya lebih soy. Dan untuk tuning mesinnya dia pakai model vintage Cluson gitu ya. Gokil juga, kelihatan enggak sih ya? Kelihatan pastinya ya. Terus di atasnya dia kayak plastik gitu bahannya. Anjay sih, looks-nya tetap berasa vintage-nya ada dan modern-nya juga tetap. Ini mewah banget. Di bagian neck-nya gue juga suka nih, dia kayak satin gitu. Jadi di bagian sininya nggak di-furnish. Yang lainnya di-furnish, di sininya nggak di-furnish. Jadi emang ini favorit gue juga sih kalau untuk neck yang nggak di-furnish. Jadi nggak keset kita mainnya. Bodinya pakai mahogany dengan maple neck, rosewood fingerboard. Yuk langsung aja kita cobain, kita pastiin aman juga ya. Ini gue direct langsung pakai Valeton GP200. Ini adalah preset yang biasa gue pakai atau preset gue sendiri. Jadi buat teman-teman yang mau beli GP200 juga bisa banget gue kasih free preset. Anjay, asik kan? Gua direct aja, jadi hari ini udah direct aja lah, yang aman-aman aja lah. Bikin konten direct, sound lebih terdengar jelas, dan soundnya juga cukup aman sekali. Thank you, langsung aja kita cobain ini clean soundnya, gua dari pickup neck. Gokil, semerbak sekali soundnya. Gokil, ini middle-nya, middle itu antara neck dan bridge. PRS SE ini menurut gue adalah salah satu gitar yang untuk kelas-kelas puluhan juta, nggak puluhan juta sih, dia cuma belasan juta, tapi udah cukup worth it banget untuk lo miliki. Playability-nya aman, sound-nya juga aman juga bro. Ini di bridge-nya, wow. We'll be right back.
Sik. Oke, sekarang gue mau kasih drive. Drive-nya gue juga ambil dari Valeton GP200. Langsung aja kita hajar sound drive-nya kayak gimana. Ini dari neck-nya. Wow. Lebih lebar ya kalau emang agak ada hollow-nya gini, atau biasa kalau tele kita sebutnya thin line, dia sound-nya lebih lebar. Oke, kita tuning dulu sebentar. Soalnya ini senarnya baru banget diganti, men. Jadi tenang aja, lu beli gitar di sini, senar kita kasih senar baru, kita set up, kita bersihin, dipastikan aman banget. Yuk, langsung aja ini middle-nya. Middle itu antara neck dan bridge. Soundnya lebar, gue seneng banget ini buat main high-high gain itu. Wah, ajib. Ini bridge-nya. Gokil, dan gue ada preset baru juga nih. Kalau thin line gini, humbucker kena delay itu enak ya. Jadi gue baru bikin preset di Valeton GP200. Gue bikin ada delay dan ambience-ambience-nya gitu, men. Itu dia. Oke. Jadi gitar dipastiin aman dan siap pakai hari ini hari Minggu. Jadi gue bikin hari ini, nanti upload hari ini ya. Hari ini hari Minggu, pengiriman di sini tutup. Jadi kita kirim besok. Tapi kita pastiin aman. Jadi tenang aja, lu beli gitar di Bang Buang Musik Bekasi, lu enggak kayak beli kucing dalam karung gitu. Lu tahu gitarnya seperti apa, soundnya seperti apa, dan aman atau tidaknya.
Jadi buat teman-teman yang mau beli gitar juga boleh banget langsung aja ke Bang Bong Musik Bekasi atau pedal ini nih, Valeton GP200. Soalnya enak banget Bang, pakai apa? Pakai Valeton GP200. Bisa juga beli di Bang Bong Musik Bekasi buat pembelian pedal ini. Jadi gue pakai yang warna merah. Bentar, supaya kelihatan ya. Ini no tipu-tipu. Gue pakai yang warna merah dan saat lo beli ini gue masukin preset dari gue. Jadi thank you sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton, dan buat yang mau nanya-nanya silakan komen aja di bawah ini seputar gitar atau minta di review apalagi, silakan nanti sebisa mungkin kita balas. Oke, thank you, bye.